大丈夫だよね。白髪おまじめだったん。はい、開け。はい、皆さんこんばんは。け、うん、今日もよろしくお願いします。え、サラ、ラフィットです。今日もよろしくお願いしますね。うん、はい。setelah kita libur berapa hari nih? 今日もよろしくお願いします。Okay, sudah muncul. Sudah keluar dia. Hai. いいですかね? Okay, 大丈夫。大丈夫だね。はい。はい、マリオさんこんばんは。ね、今日もよろしくお願いします。OK。ね、マリオさん。お、カルフィンさんこんばんは。先生、お、こんばんは、カルフィンさん。今日もよろしくお願いしますね。OK。お、ティアさんこんばんは。え、ティアさん何番ですか?あ、休みですかね。あ、シンディさんこんばんは。シンディさんは、早番?遅番?か、B 番か。中番?ね。はい、今日もよろしくお願いしますね。マリオさん、カルフィンさん、ティアさん、シンディさん、ね。Oh ya, terus ini, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri nih buat teman-teman yang merayakan. Nih, oke. Oh, besok dia ya bang sensei. Oh, oke. Okay. Oh, Cindy sang. Oh, bi bang desu ka. Oke. Hai, daijoubu desu. Nani ban demo ne. Oh, Cindy sang o te. Oke. Okay. Matte masu yo. Oke. Okay. Hai, sambil menunggu ne yang teman-teman yang lain, tomodai no hoka no mina o matsuchi ni, isshu ni fukushu shimashou. Oke. Okay. Hai, oh ya, teman-teman yang baru bergabung, hajimemashite, Davito desu, yoroshiku onegaishimasu. Untuk teman-teman yang baru bergabung, perkenalkan David nih, mohon bantuannya. Gitu. Oke, okay. Terus teman-teman yang sudah lama bergabung, ne, kyomo yoroshiku onegaishimasu. Itsumo ne, arigatou gozaimasu ne. Ah, Ari-san, konbanwa sensei, konbanwa Ari-san. Oke, okay, konbanwa, kyomo yoroshiku onegaishimasu ne, Ari-san. Oke. Okay. Hai, kita fukushi dulu sebentar nih. Tunggu lihat pensil dulu. Oke, okay, aman. Sudah keluar besi sih, tapi aman lah. Oke, okay. Lihat nih kita fukushi dulu. Fukushi yang gampang-gampang dulu. Oke, okay. Bisa baca? Langsung baca saja nih. Oke, okay. Hai, nomor satu yang paling atas. Ichiban ue. Nih. Hai, seino. Kono eiga wa totemo... omoshiroi desu. Satu kali lagi. Kono eiga wa totemo omoshiroi desu. Satu kali lagi tanpa lihat catatan. Kono eiga wa totemo omoshiroi desu. Kono eiga wa totemo omoshiroi desu. Kono eiga wa totemo omoshiroi desu. Ii desu ne. Oke, lanjut. Seino. Kono nomimono wa totemo amai desu. Okay. Kono nomimono wa totemo amai desu. Ne. Kono nomimono totemo amai desu. Kono nomimono wa totemo wa totemo amai desu. Oke, okay? Ii desu ka? Oke. Okay. Seno, kono nomimono wa totemo amai desu. Kono eiga wa totemo omoshiroi desu. Oke, okay? Kono eiga wa totemo omoshiroi desu. Oh ya, terus yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Nah, mungkin yang kita tahu ada namanya eiga ne. Eiga apa? Bahasa Jepang eiga. Arti eiga. Film ne. Nah, ada juga yang namanya itu douga. Ada yang tahu douga? Jalan raya. Bubu itu doro. Doro itu. Itu apa? Douga. Ada yang tahu douga? Pernah itu. Douga. Video. Oke. Okay. Arigato. Contohnya lihat video ini nih, video kita apa belajar bahasa Jepang ini. Ah, kono douga wa omoshiroi desu. Nah, kalau kita lihat film-film itu, nah この映画は面白いです。OK? 見せびらかん?
Okay. Bisa nih yang doga itu mungkin video-video pembelajaran ke atau video apa begitu nih, tapi kalau film lebih ke iya. Okay. Nah, kalau doga sih iya itu artinya film doang atau film layar lebar sih. Mungkin dia lebih Arisa, mungkin itu lebih ke ya film. Intinya dia film itu ya sudah iya gitu. Okay. Baru kalau doga ya bagaimana ya, ini kita lihat dari arti kanjinya dulu nih. Kalau eiga, coba lihat ada kanji eiga itu sekilas info ini, tapi mau jadi panjang ini mungkin. Oke, itu eiga nih kan begini kanjinya nih, begitu mungkin eiga, itu eiga begitu kali kan eiga nih. Nah, ini kanji ini utsusu, artinya itu utsusu itu sama dengan apa ya, punya arti kayak menampilkan begitu nih, atau bisa juga kayak ya me, ya kayak gitu. Terus ga ini kayak gambar. Dah kan dulu nih apa film dulu itu pakai ada itu yang apa itu yang banyak gambar terus dia berganti-ganti gitu jadi bergerak. Nah, mungkin diambil dari situ. Dah boleh. Terus kalau yang doga, coba lihat kanji doga. Itu doga. Coba lihat. Do ini apa? Goku kan? Ya. Terus ga ini gambar. Jadi gambar yang bergerak. Ya sudah, video gitu. Mungkin kayak gitu. Oke. Okay. Hai. Oke. Okay. Mungkin pemahamannya seperti itu. Doga nih. Oke, okay, arigato. Hai, kita lanjut nih. Hai, 3 番目. Itu 一緒に読みましょう. せーの. その no. その no. さゆる. せーの. その野菜は本当くらん多いんですね. 本当. せーの. その野菜は本当に美味しいです。あ、おはようございます。レストさん、おはよう。おはようございます、先生。おはようございます。OK? その野菜は本当に美味しい。あば、さゆりと本当に美味しい。さまでが、さんが、えなかと、えな、ぶなるぶなる、えなかと、とても、えなかと、とても美味しい。OK? 乱述、その下に書いてあるのを読みましょう。せーの。この花は本当に本当にちゃんてぃ、ぶるし、本当にきれいです。OK、キタバチャラギ、サト、ルワ、ティガ、この花は本当にきれいです。えり、あてにゃ、ぶがいに、さがっ、あと、ぶなるぶなる、ちゃんてぃ、ぶげと。OK、ぶとるぶとるちゃんてぃ、ぶげと。OK、あぶれじが、あの人は本当にきれいです。ちゃんとぶげとね。OK、ヤングリバは、せーの。日本語の勉強は大変ですが面白いです。おらん、さっきから1、2、3。日本語の勉強は大変ですが面白いです。ダフィットさんはとても綺麗です。綺麗あばるるいに。アリさん、ありがとう。ありがとうね。日本語の勉強は大変ですが面白いです。Jadi pembelajaran bahasa Jepang taihen desu ga, sulit tapi omoshiroi, menarik. Oke, okay, arigato. Tsugi, seino. Kyou wa amari o sake o nomitaku arimasen. Nah, kyou wa amari o sake o nomitaku arimasen. Artinya hari ini amari arimasen, tidak begitu ingin minum sake. Mungkin dia kurang sehat nih. Atau belum makan. Kyo wa amari o sake o nomitaku arimasen. Atau boleh juga nomitaku nai. Gatal irung ya. Gatal irung. Dah lanjut. Seino. Kesa wa amari gohan o tabetaku arimasen deshita. Okay. Kesa. Lihat ne. Perhatikan kesa. Berarti di belakang. Bentuk deshita. Lampau ne. Hai. Seino.
kesa amari gohan wo tabetaku arimasen deshita. Mou ichido, seno. Kesa wa amari gohan wo tabetaku arimasen deshita. Boleh juga amari gohan wo tabetaku na nakata. Kata. Boleh juga langsung kata, boleh juga tambah nakata des. Ya, tapi tidak ada nakata des tak ni. Okey. Kesa amari gohan wo tabetaku arimasen deshita. Lanjut di bawah. Seno. Konnichiwa wa amari oishiku nai desu. Ulang lebih semangat. 1, 2, 3. Kono niku wa amari oishiku nai desu. Okey, kono niku wa amari oishiku nai desu. Okey. Oh ya, sekilas info mungkin ada yang bilang, "Oh, nanti saja sampai di Jepang kita push belajar nih." Hati-hati. Jangan. Sampai di Jepang itu mungkin fokus kita jadi berubah. Dah, bisa jadi fokus jalan-jalan, bisa jadi capek kerja, sampai di rumah itu tantangan berat untuk belajar. Ya. Okey. Hai, eto kono niku wa amari oishiku nai desu. Artinya daging ini amari oishiku nai. Tidak begitu enak. Okey, contoh lihat eto materi N3 kita nih, terus bilang, "Oh, video ini tidak begitu menarik." 1 2 3. Kono video wa amari menarik. Omoshiroku nai. Des. Okey. Kono dōga wa amari omoshiroku nai desu. Sebelum ke Jepang enaknya bahas apa? Enaknya apa itu bahasa Enak bahasanya sudah N3. Enak bahasanya level N3. Ya begitu. Tapi kalau mungkin nanti di Jepang bisa konsisten buat belajar, enggak apa-apa juga sih gitu. Soalnya kalau sampai Jepang semua fokus kaigo fokus sisi sensei. Boleh mungkin punya impian, punya cita-cita, punya fokus masing-masing sih. Cuman selagi belum sampai di Jepang, lebih bagus itu belajar banyak gitu. Jadi sampai di Jepang itu hari pertama masuk perusahaan itu kita enggak gini. Kita enggak gitu. Kalau kita sudah belajar lebih dari rumah. Jadi sampai di Jepang bakalan lebih banyak yang kita akan gali lagi gitu. Okay. Jadi pas sampai di perusahaan itu, insho. Ada yang tahu insho? Ini kosakata baru. Insho. Coba lihat kanji itu baca. Tulisannya seperti apa coba? Artinya apa? Bisa lihat? Coba. Ada yang tahu? Baca, cara bacanya itu insho. Begitu. Insho. Impression. Sensei, sebelum ke Jepang perlu buat hafalan nama jalan kota sama stasiun enggak? Oh, kesan. Oke. Okay. Itu dari Ari bertanya nih. Sensei, sebelum ke Jepang perlu buat hafalan nama jalan kota sama stasiun enggak? Kalau Ari-sang, mungkin bukan nama jalan, nama kota nih. Mungkin lebih ke nama kosakata. Perbanyak kosakata sebanyak mungkin. Tapi enggak apa-apa juga sih hafal nama jalan, nama kota, enggak apa-apa juga. Bagus, lebih bagus juga itu, tapi lebih bagus lagi lebih banyak kosakata yang kita pahami. Apalagi lebih jago bahasa Jepang kita lebih enak gitu. Pas sampai Jepang enggak bakalan pelang-pelang gitu-gitu. Apalagi sampai di perusahaan ketemu orang Jepang ngobrol gitu. Dah. Jadi pengalaman orang yang datang yang memang apa ya, bahasa Jepang cukup sama yang belum cukup, sampai di perusahaan itu jadi bagaimana ya, jadi insho. Nah betul nih si Restu bilang kesan itu insho, itu kesan atau impression. Ini artinya kesan mungkin nih, nih impression mungkin itu kesan juga artinya bahasa Inggris nih. Nah jadi kesan pertama itu lihat kita dengan bahasa yang pas-pasan atau kurang itu begitu dia. Tapi ketika bahasa Jepang kita cukup, begitu. Tapi enggak jadi masalah juga sih kalau memang belum cukup bahasa Jepang kita, nanti sampai di Jepang baru kita tambah lagi nanti dari dia gitu sampai begitu.
Dah, respon orang-orang akan berubah seperti itu. Dah, jadi tidak salah juga sih datang dengan bahasa Jepang yang masih kurang. Tidak salah juga sih datang ke Jepang dengan bahasa Jepang yang sudah jago gitu. Dah, bebas mau pilih yang mana. Tapi kalau untuk saya pribadi, lebih bagus persiapkan selagi belum sampai di Jepang. Biar nanti sampai di Jepang lebih menikmati. Soalnya kalau masih kurang bahasa Jepangnya itu, hari pertama kerja itu, yang ada itu, kenapa gak belajar betul-betul ya gitu. Tadi dia ngomong apa ya gitu, gak paham gitu. So desu ne, arigato. First impression emang penting sih, awal pindah sekolah juga begitu saya. Iya, begitu. Oke, okay? Itu akan terbawa bahkan sampai 5 tahun, mungkin sampai berapa tahun di tempat itu. Dah. Nih, bahkan saat kita pulang untuk perpisahan yang ada yang tertinggal di ingatan itu waktu dia masuk. Waktu masuk perusahaan atau masuk sekolah gitu. Coba tes. Oke. Okay. Nah, nih, lanjut. Kepanjangan. Gomennasai. Hai. Lanjut tuh, di sini masih sama nih. Sono hana wa amari. Sama. Kono ni ko, ini beda. Hai, kita baca nih. 1, 2, 3. Sono hana wa amari. 1, 2. Oishi kunai. Bebut. 3. Bebut. 4. 5. Oke. Ada yang kena di sini penalti. Itu utsu. Utsukushi. Utsukushi. Oke, okay, arigato Mario-san. Oke, okay, arigato Rest-san. Oke, okay, Tia-san arigato utsukushi. Mungkin kurang i ne, tambah satu i lagi di situ ne. Rest-san tambah satu i lagi. Tia-san tambah satu i lagi ne, utsukushi i. Oke. Okay. Hai, seno. Sono hana wa amari utsukushi. Kunai desu. Oh iya sih, karena ada kunai di sini jadi enggak apa-apa sih. Nih, gomennasai. Sono hana wa amari utsukushi kunai desu. Bunga itu tidak begitu cantik atau menawan begitu. Tidak begitu gagak gitu. Oke. Lanjut nih. Testo wa senzen dekimasen desu. Oke. Seno, testo wa zenzen dekimasen deshita. Testo wa zenzen dekimasen deshita. Davito sensei no kami wa utsukushi desu ne. Arigato. Ini mungkin apa? Sindiran halus supaya potong rambut ini. Oke. Testo wa zenzen dekimasen deshita. Ujian sama sekali tidak bisa ya, mungkin enggak belajar nih. Hai, lanjut. Furansugo ga furansugo wa zenzen dekimasen. Jadi bahasa ya Prancis sama sekali tidak bisa ne. Furansugo wa zenzen dekimasen. Furansugo wa zenzen dekimasen. Eigo wa zenzen dekimasen. Contoh apa lagi? Taigo ga zenzen dekimasen. Contoh Jawa go ga zenzen dekimasen. Oke. Okay. Lanjut ne. Seno. Ingi-san wa いつも yakin? Okay, いつも waratteimasu. Okay, seno, Ingi-san wa itsumo waratteimasu. Waratte ne, mungkin lebih ke tertawa boleh, tersenyum juga boleh sih. Ah ya, baru ada kosakata tersenyum itu namanya hohoemu. Itu tersenyum artinya. Oh, Agari-san. Oh, Agari-san waratte ne, arigato. Agari-san, hajimemashite, Davito desu. Dare desu ka, Agari-san? Ni, ada ho-ho-e-mu. Itu artinya tersenyum. Atau senyum. Ya, egao. Egao itu mungkin senyuman, ne. Gitu. Mungkin egao itu senyuman, tapi ho-ho-e-mu itu tersenyum. Atau senyum. Hai. Egao. Oke. Tsugi. Seno, watashi wa tokidoki ichiba e ikimasu. Oke. Watashi wa tokidoki ichiba e ikimasu. Imi wa? Saya kadang-kadang pergi ke pasar. Oke. Watashi wa tokidoki ichiba e ikimasu. Oke, ii desu ne. Tsugi, Ingi-san. Seno, Ingi-san wa tokidoki
Okay. Ingi-san wa tokidoki toshokan e ikimasu. Okay. Ingi-san wa tokidoki toshokan e ikimasu. Nah, hati-hati nih di show-nya ini cuman show begini nih enggak panjang. Toshokan. Dah, bukan toshokan nih. Okay. Ingi-san wa tokidoki toshokan e ikimasu. Ada Ingi kadang-kadang pergi ke perpustakaan. Perpustakaan. Okay. Lanjut yang di bawah. No usang. Say no. Nousan wa tokidoki eki de sensei ni aimasu. Bahaya ini. Nousan wa tokidoki eki de sensei ni aimasu. Dah. Oke, saudara Nou kadang-kadang bertemu sensei di stasiun. Oke, mungkin pas pulang kerja kah atau pulang apa gitu deh. Lanjut di bawah. Ah, ini dapat penalti nih satu nih. Oke. Satu, dua, tiga. Nichiyobi wa. Hai, dapat penalti yang di sini. Yo, ada yang bisa baca ini? Kanjinya begini, tambah ini. Begitu mungkin. Ada oki, baru ada tangan di sini, baru ini kayak. Ada yang bisa baca? Taitei. 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 Taitei, mimana nan desu ka? Ada yang tahu? Kebanyakan. Taitei kebanyakan boleh. Ada lagi yang satu. Biasanya juga biasa, boleh. Biasa. Oke. Okay? Jadi kita baca sama-sama nih. Satu, dua, tiga. Nichiyobi wa taitei ie ni imasu. Oke. Okay? Mojiro. Seno. Nichiyobi wa taitei ie ni imasu. Oke. Okay, taitei. Oke. Okay, arigato. Mario-san. Ari-san ne. Hari Minggu. Biasanya atau kebanyakan ada di rumah gitu. Mungkin dia jarang keluar nih. Oke. Okay. Hai. Oke, okay, kita lanjut nih. Lanjut ke materi hari ini. Udah, materi kita sudah ke 38. Yang belum lihat materi 1 sampai 37 silakan cek materi nih. Terus ini ada materi kita itu daro. Daro. Dah. Boleh daro, nani-nani daro. Da artinya itu mungkin nani-nani nani-nani. Da mungkin. Da terus ada juga arti lain kemungkinan. Ah, apa begitu? Da mungkin atau kemungkinan. Terus coba lihat. Bisa baca ini? Hai. Oke, okay. Kita coret ini. Baca apa itu? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada yang tahu? Sono koe wa byoui ni iku daro. Tabun ne. So daro. Oke? Futsu ne. Oke, okay, Ari-san, arigato ne. Sono mungkin bukan koe ne, sono oto. Sono oto. Nah, kan itu barang mati ne, benda mati si ambulans ne. Mungkin lebih pas lagi sono kyūkyū sa wa byōin ni iku daro. Gitu. Oke. Okay. Boleh? Hai. Oke, okay, Mario-san, arigato. Futsu ne. Nah, ini mungkin tambah ini di futsutai. Oke, okay, futsutai maksudnya bentuk apa namanya? Biasanya dari desyo. Jadi yang sopannya itu si desyo, yang biasanya itu daro gitu. Oke. Okay? Biasanya kalau nonton-nonton apa namanya itu berita-berita, ada kan yang bilang ame ga furu desyo. Ada? Mungkin atau kemungkinan akan hujan gitu. Arisang, oh iya lupa belum belajar kotoba kyūkyū sa. Kyūkyū sa ne. Kyūkyū sa. Oke, okay, ambulans. Oke, okay, sudah. Itu jadi bentuk biasa dari si desyo. Terus ini. Hanashite no kangaekata wo ini enkyo kalau enggak salah. Enkyoku. Nah, ini tsutaeru. Jadi menyampaikan dengan enkyoku. Enkyoku itu kayak dengan halus gitu.
da, dengan halus hanashite no kangae, jadi buah pikiran atau pemikiran dari si pembicara begitu. Atau ini ada kanji lagi, ini bacanya, ini kalau nggak salah suirio, kalau nggak salah itu maksudnya perkiraan begitu. Oke. Lanjut nih. Penyambungan. Untuk penyambungannya itu sensei, kalau desyo yang artinya kan, gimana bedanya? Desyo yang bedanya kan, itu ya kan desyo. Mungkin lebih ke apa namanya itu? Nada bicara. Dah. Kan ini kan, kalau ini kan desyo yang ini. Ame ga furu desyo. Dah. Kalau yang agarisan ne, kalau yang ini dia ame ga furu desyo. Contoh gitu ne. Tapi kalau yang yang kan itu desyo? Kayak bertanya gitu. Ame ga furu desyo? Kayak gitu. Oke. Mungkin lebih ke situ. Untuk pemahaman saya pribadi lebih ke situ. Boleh? Bisa agarisan? Bisa nih. Hai. Lanjut. Itu penyambungan. Penyambungan kita itu pakai bentuk biasa. Dah pakai bentuk biasa tambah daro. Tapi ada buku yang menjelaskan kalau di kata sifat ini tidak masuk ke daro gitu. Dah. Tapi untuk cari gampang, cari aman. Iya kan? Di show. Iya kan? Iya, oke, arigato sensei. Oke. Nih, ada yang bilang enggak pakai ini yang i ini. Dah. Cuman ada juga yang bilang pakai ini i gitu, i daro begitu, yasui daro gitu. Oke. Okay? Intinya kita tahu saja nih. Jadi nanti kita bedakan pas ada orang Jepang yang ngobrol. Oke. Okay. Terus kata kerja bentuk biasa, bentuk ta, bentuk nai, bentuk nakata, bentuk biasa pokoknya. Terus kata sifat na itu pakai biasa nona, pakai daro biasa des ne, dah boleh sama kayak sambung ke des itu nak coret tambah daro. Terus kata benda langsung saja daro gitu, dah. Oke. Hai, lanjut nih, kita lihat nomor satu contoh di atas. Itu mungkin kanji gampang nih, ini kanji apa? Sora. Ini. Yo, satu. 2 3 4 5 Ada yang tahu? Agarisang, Arisang, Restusan, Tiasang, Mariosang. Kanji apa ini kah? Ada yang tahu? Kumo. Apa? Kumo. Oke. Kanji kumo ne. Oke, arigato Mariosang. Kumo ne. Kumo. Terus ini banyak, apa banyak? Taksang nih, oke, gampang. Baru ame gampang nih, furu gampang. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sorani kumo ga taksang aru kara mou sugu ame ga furu daro. Dah? Sorani kumo ga taksang aru kara mou sugu ame ga furu daro. Kualitas videoku 144 nggak kelihatan, nggak apa-apa Arisan, nggak apa-apa, semangat yang semangat Arisan. Oke. Eto sora ni kumo ga taksan aru kara mou sugu ame ga furu daro. Ya, jadi karena ada banyak apa kumo, awan di langit, mou sugu ame ga furu daro, mungkin atau kemungkinan akan segera turun hujan. Oke? Okay? Boleh, ne? Hai, satu kali kita baca. 1, 2, 3. Sora ni kumo ga taksan aru kara mou sugu ame ga furu daro. Dah. Lanjut, ne? Oh, kalau ini. Ini baca apa? Hai. 1, 2, 3, 4. Ini, tomu. Bebut. 5. Ada yang tahu? Gambar dulu. Oke. Yamu. Nih,
Timpong Mario Sariato Yamu. Jadi untuk berhenti hujan itu Amega Yamu atau Yamimas. Boleh? Hai. Jadi Mosugu Mosugu Amega Yamu Daro. Ya, Mosugu Amega Yamu Daro. Artinya mungkin atau kemungkinan akan hujan akan segera berhenti. Oke, boleh nih. Mosugu Amega Yamu Daro. Ya. Mosugu Amega Yamu Desho. Oke, boleh. Hai. Lanjut. Di sini nih kita lihat tabung nih gampang nih Tomsang. Wa kyo wa gakko e konai daro. Dan kita baca sama-sama 1 2 3. Tabung Tomsang wa kyo gakko e konai daro. Da. Mungkin. Dale. Mungkin sampai ada 2 mungkin di sini. Da. Mungkin saudara Tom kemungkinan tidak datang ke sekolah hari ini. Oke. Tabun Tom san wa kyō gakkō e konai daro atau gakkō ni konai daro gitu. Oke, boleh nih. Konai desho. Oke, lanjut. Yang di bawah sini oke, enggak apa-apa nih. Enggak ada kanji yang susah. Kita langsung baca. 1 2 3. Kore wa mou tabenai hou ga ii daro. Da. Kore wa mou tabenai hou ga ii daro. Dan contoh ada apa? Ikan yang dari 3 hari lalu. Dan terus mungkin sudah ada yang putih-putih itu. Oke. Okay. Jamur, ada yang tahu? Jamur. Mana kanjinya enggak tahu yang mana sih? Jamur. Bukan, itu jamur bukan ya? Kabi? Bukan, itu karat. Apa? Lupa kosa kata. Jamur sama karat, lupa. Oh iya, kalau jamur itu kabi. Sudah? Kalau karat itu sabi. Dah. Kalau jamur itu kabi. Kalau karat itu sabi. Oke? Boleh? Arigato, Restu-san. Sudah membantu. Gome. Wasuri chatta. Amari tsukawanai kara, wasuri chatta. Hai, lanjut ne. Kore wa mou tabenai hou ga ii daro. Mungkin makanan itu sudah ada kabinya ne. Jadi, kore wa mou tabenai hou ga ii daro. Ini mungkin atau kemungkinannya atau mungkin sebaiknya tidak usah dimakan gitu. Jamur goreng crispy gimana kanjinya? Jamur goreng. Jamur goreng mungkin kalau jamur yang itu lebih ke apa? Kalau jamur bahasa Jepang jamur. Tapi bukan jamur yang nih, tunggu. Koreksi, kabi ini bukan jamur yang dimakan nih. Bukan jamur enoki. Nah, ini jamur yang itu yang putih-putih itu yang tumbuh di makanan basi nih. Tapi kalau yang jamur ini mungkin ada yang bilang takenoko. Takenoko? Takenoko? Apa? Ini takenoko kalau nggak salah. Bukan. Lupa. Yoshitake. Yoshitake. Ada namanya itu Yoshitake. Yoshitake kalau nggak salah ini dia itu. Kinoko juga ada, Yoshitake juga ada. Jadi banyak apa jenis jamur nih. Ya tinggal ini jamur goreng crispy sudah. Furai Yoshitake atau Furai Kinoko atau sensei bertambah. Oke, dan ya lanjut nih. Mana dia? Kore wa mou tabenai hou ga ii daro. Ini mungkin sebaiknya sudah tidak dimakan gitu nih. Lanjut nih. Ini kanji apa? Tsuma. Oke, istri nih. Seno. Tsuma wa mou sugu kaete kuru daro. Dah. Tsuma wa mou sugu kaete kuru daro. Mungkin contoh istrinya pulang jam 7 terus sekarang sudah jam 6.30 nih. Mou sugu tsuma ga kaete tsuma wa mou sugu kaete kuru daro. Istri mungkin atau kemungkinan akan segera pulang. Gampang nih. Lanjut di bawah. Ini masih pakai tabung lagi. Jadi lebih jelas nih. Tabung
Kono ame wa ichijikan gurai de yamu daro. Ya. Tabun kono ame wa ichijikan gurai de yamu daro. Da. Moshi tunggu ada pertanyaan. Kalau DP tabung, kalau tabung itu ganti dengan moshi, bisa enggak sensei? Mungkin enggak pas. Dah, enggak pas dengan situasi. Oke. Okay? Mario-san, jadi enggak pas nih kalau kita pakai di situ moshi apa kita. Oke. Okay? Mungkin suasana nuansanya itu enggak pas, enggak masuk. Oke. Okay? Hai. Seno, tabun kono ame wa 1 jikan gurai de yamu daro. Ya, mungkin hujan ini mungkin akan berhenti sekitar atau kira-kira 1 jam gitu. Oke. Lanjut di bawah. Ini kanji apa bisa baca? 1 2 Kantang. Kantang nih. Kentang, kentang. Terus yang di belakang muzukashi ni gampang. Yuk kita baca sama-sama. 1 2 3 Mae no shiken wa kantan sugita kara kitto tsugi no shiken wa muzukashiku naru daro. Oke, okay. Oh, arigato Mario-san, kantang ne. Mae no shiai wa kan mae no shiken wa kantan sugita kara kitto tsugi no shiken wa muzukashiku naru daro. Tabung kayaknya moshi misalnya gitu kan ya jadinya. Ya, mungkin seperti itu artinya. Arisan ne. Mae no shiken wa kantan sugita kara. Dah, ujian sebelumnya karena terlalu mudah. Kitto pasti pasti mungkin apa begitu ne. Tsugi no shiken wa ujian selanjutnya muzukashiku naru daro. Mungkin akan menjadi lebih susah atau mungkin akan sulit gitu. Oke, okay, ada ne. Hai, lanjut. Lanjut ne. Seino. Kono keiki wo tabetara onaka ga itaku naru daro. Hai, itaku naru daro. Mou ichido. Seino. Kono keiki wo tabetara onaka ga itaku naru daro. Ya. Kono keiki wo tabetara onaka ga itaku naru daro. Jadi, kalau makan kue ni onaka ga itaku naru daro. Mungkin perut akan menjadi sakit. Oke, ii desu ne. Hai, lanjut. Ini kanji apa? Ada yang tahu? 1 2 Rumah tangga. 3 Rumah tangga. 4 Ada yang tahu? Apa? Yacin. Oh, sewa okay. Rumah ya? Yacin. Apa? Sewa rumah itu. Halo. Lisu pasien. Halo malam. Halo malam juga Lisu Sang. Nih, selamat malam Lisu Sang. Oke. Okay. Yacin nih. Ini yacin sewa itu rumah. Biaya sewa rumah. Oke, okay, kita baca nih. Sei no. Tokyo ni sumu no wa yachin ga takai daro. Da. Tokyo ni sumu no wa yachin ga takai daro. Da. Tokyo ni sumu no wa tinggal di Tokyo. Mungkin yachin biaya sewa rumah mahal gitu. Hai, mau ichido yimashou. Seno. Tokyo ni sumu no wa yachin ga takai daro. Okay. Hai, tsugi. Okay, gampang. Seno. Kono kanji wa kitto testo ni deru deshou. Oh, pake deshou. Okay. Kono kanji wa kitto testo ni deru deshou. Da, kanji ini mungkin pasti akan keluar di mana? Tes. Di tes. Oke. Okay. Cita mati. Tunggu ada pensil di situ. Coba lihat di belakang. Oke. Dai jou desu. Hai, oke, okay, gomen ne. Ini takut ne. Hai, sudah ne, lanjut di bawah sini.
Kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Oto-san wa mou sugu kaete kuru desho. Atau boleh juga pakai daro. Daro. Dah. Oto-san wa mou sugu kaete kuru daro. Bapak mungkin akan segera pulang. Pulang. Lanjut di bawah. Ah. Hai. Adakah yang bisa baca? Seki. Aduh. Seki. Ada yang tahu seki? Batuk. Ya? Batuk ni atau itu. Seki ni. Okey, seki. Oh ya, terus sini. Langsung. Batuk ni seki-seki itu batuk. Kalau dia cegukan. Ada yang tahu cegukan? Museru tersedak. Ada yang tahu? Cegukan. Iya. Ganti. Yang gepu. Nggak tahu sensi. Ganti dulu. Itu belum keluar. Oh. Itu oh ini dapat itu yang begini nih yang kalau kita bisa itu namanya syakuri. Tadi tiba-tiba hilang di kepala, tiba-tiba tidak pede mau bilang ini apa yang itu syakuri. Oke, syakuri seru. Nah baru kalau yang itu namanya gepu. Gepu. Nggak tahu kanjinya yang mana, cuman biasanya disebut itu gepu. Habis makan ini bisa. Gitu. Oh iya, gepu. Tapi nggak ada kanji sih. Gepu. Terus ada yang aciu. Satu. Dua. Dia mirip. Tiga. Empat. Oke. Kushami. Kushami. Dah. Terus biasanya kalau dengan orang Jepang ini, terus ada orang Jepang yang acum gitu. Udah jini nih. Jadi kebiasaan di Jepang seperti itu. Kushami nih. Oh, arigato, resusa. Terus yang hayum. Ada yang tahu? Menguap. Itu namanya Akubi suru. Dah. Jadi dapat nih yang itu syakuri. Baru itu gepu. Terus ada yang acil. Kushami. Terus yang apa? Akubi suru. Oke, dapat kosakata baru nih. Hai. Oke. Ada lagi? Sensei kalau kentut onara. Kentut onara. Terus oh ini satu lagi nih. Kalau daki. Ada yang tahu daki? Daki itu aka. Aka tapi kanji aka itu yang mana lupa. Kanji itu aka. Konban wa, gomen ne osoku natte sensei. Daijoubu desu yo Dirga-san. Osoku te mo daijoubu, zenzen. Daijoubu. Okay, sedap lanjut ni. Tunggu. Ada yang kena tilang. Okay, lanjut ni. Hai, kita baca sama-sama ini ni. Satu, dua, tiga. Seki ga deru nara, masku wo shita hou ga ii daro. Okay. Seki ga deru nara masku wo shita hou ga ii daro. Dah. Kalau batuk, masku wo shita hou ga ii daro. Mungkin sebaiknya pakai masker. Okay. Mau ichido yomimashou. Seno. Seki ga deru nara masku wo shita hou ga ii daro. Okay. Hai. Lanjut di bawah. Gampang nih. Seno.
Taurua takusangka tahoga benri daro. Okay. Taurua taksa taurua takusangka tahoga benri daro. Jadi mungkin dia bilang ni itu tauru. Towel apa handuk? Handuk. Mungkin praktis eto takusangka tahoga benri daro. Mungkin kalau beli banyak praktis begitu. Mungkin praktis kalau beli banyak mungkin. Okay. Lebih untung. Mungkin lebih untung nih dapat diskon. Oke, okay, lanjut. Seno. Ah, Kak. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Restu-san. Mario-san, Ari-san, Jirga-san, siapa lagi? Hayu. Tia-san. Aktor. Ada yang tahu? Hayu. Hayu. Okay. Hayu itu aktor atau aktris gitu. Dah, pemeran film itu Hayu. Mungkin itu. Dah, Hayu nih. Yuk kita baca. Satu, dua, tiga. Kono Hayu wa Amerika de, ya, Amerika demo yumei daro. Satu, dua, tiga. Kono hayu wa Amerika demo yume daro. Dah. Aktris ini atau aktor ini atau pemeran film ini mungkin terkenal Amerika demo meskipun di Amerika. Maksudnya di Amerika gitu. Okay. Boleh? Mungkin di Amerika juga terkenal atau bahkan di Amerika pun terkenal begitu mungkin artinya nih. Okay, boleh nih? Hai. Okay. Kono hayu wa Amerika demo yume daro. Ii desu ne. Lanjut di bawah. Ini kanji apa? Matsuri. Okay, matsuri. Yuk kita baca sama-sama ne. Satu, dua, tiga. Asta wa matsuri ga aru kara. Machi wa ramai. Nigiyaka daro. Mou ichi do yomimashou. Se no. Asta wa omatsuri ga aru kara machi wa nigiyaka daro. Okay. Asta wa omatsuri ga aru kara machi wa nigiyaka daro. Jadi besok karena ada festival atau mungkin perayaan-perayaan, itu machi wa nigiyaka daro. Kota mungkin ramai gitu. Okay. Biasanya seperti itu nih. Hai. Okay. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke oke, hari ini ada ini nih, ada dokai. Oke. Okay? Oke, okay, pertama ikuti saja dulu. Nih, yang bisa ikuti, yang belum bisa lihat saja dulu. Tapi kalau mau coba ikuti juga coba ikuti. Oke, okay, kita mulai nih. Hai, Satu, dua, tiga. Watashi wa pasokon no gemu wo tsukuru kaisha de hataraite imasu. Shain ga 30 nin hodo no chisana kaisha desu ga shigoto wa omoshiroi shi kyūryō mo waruku nai shi yoi kaisha desu. Buchō mo kachō mo minna no aidiya wo tottemo taisetsu ni tottemo ne tottemo taisetsu ni shite kuremasu. Watashi mo donna gemu ga ii ka mainichi isshokenmei kangaete imasu. Hayaku ii mono wo tsukutte kaisha no yaku ni tachitai desu. Watashi no dōryō wa Inisan desu. Oke? Boleh? Yuk kita artikan satu-satu ne. Atau satu kali lagi baca. Oh, tunggu ada iklan. Tunggu nih ada iklan. Nah, itu apa? Kyūkyūsha. Oke, sudah. Yuk kita baca lagi satu kali lagi nih. Baru kita artikan. Satu, dua, tiga. Watashi wa pasokon no gemu wo tsukuru kaisha de hataraite imasu. Shain ga 30 nin hodo no chisana kaisha desu ga shigoto wa omoshiroi shi kyūryō mo waruku nai shi yoi ato ii kaisha desu. Buchō mo kachō mo minna no aidiya wo
とても大切にしてくれます。私もどんなゲームがいいか毎日一生懸命考えています。早くいいものを作って会社の役に立ちたいです。私の同僚はインディさんです。 OK、 これね、kita artikan sama-sama ね。私はパソコンのゲームを作る会社で働いています。Saya bekerja di perusahaan pembuat game permainan komputer。社員が30人ほどの小さな会社ですが、仕事は面白いし、給料も悪くないし、良い会社です。といい会社です。で、プルサハン、ヤン、小さな、あと小さい会社。プルサハン、ヤン、ケチル、アパ、キラキラ、アパ、30ペガワイ。Tapi dah, shigoto wa omoshiroi shi, pekerjaan menarik, ditambah lagi apa? Tambah lagi kyuryo mo warukunai shi, gajinya juga tidak buruk-buruk amat gitu. Terus ikaisha des, perusahaan yang bagus. Oke. Okay. Kalau orang Manado mau lihat ini apa? Shishi ini, anggap je itu leh begitu. Dah. Okey, lanjut ni. Bucho mo kacho mo minna no idea wo totemo taisetsu ni shite imasu. Taisetsu ni shite kuremasu. Jadi, ini apa? Bucho mo kacho mo minna no idea wo totemo taisetsu ni shite kuremasu. Jadi, ini bapak kepala bagian, bapak kepala seksi itu, di orang-orang itu minna no idea wo taisetsu ni, totemo taisetsu ni shite kuremasu. Jadi sangat menghargai gitu loh, maksudnya menghargai idea dari semuanya gitu. Dah, jadi yang kepala bagian, kepala seksi itu itu kayak menanggapi dengan baik si idea ini, maksudnya begitu. Oke. Terus watashi mo donna game ga iika mainichi isshokenme kangaete imasu. Saya juga berpikir dengan semangat setiap hari, donna game ga iika, game, apakah game yang bagaimana yang bagus gitu. Oke. Okay? Jadi, berpikir dengan serius, dengan tekun setiap hari, permainan yang bagaimana yang bagus gitu. Oke. Okay? Lanjut, hayaku ii mono tsukute kaisha no yaku ni tachitai desu. Oke. Okay? Jadi, hayaku ii mono tsukute, jadi hayaku mungkin lebih ke secepatnya membuat benda atau barang yang bagus. Apa? Kaisha ni yaku ni tachitai desu. Ingin bermanfaat atau berguna untuk perusahaan. Terus dia bilang sini, watashi no apa tadi? Doryo, ini mana deska? Itu sama dengan teman sejawat, teman kerja gitu. Watashi no doryo wa ingi san desu. Jadi teman sejawat saya, teman kerja saya itu saudara ini. Oke? Okay? Wakarimashita ka? Hai. Oke. Okay. Yuk kita baca ulang satu kali lagi nih. Hai. 1, 2, 3. Watashi wa pasoko no game wo tsukuru kaisha de hataraite imasu. Sha in ga 30 nin hodo no chisana kaisha desu ga, shigoto wa omoshiroi shi, kyūryō mo warukunai shi, ii kaisha desu. Bucho mo kacho mo minna no aidia wo
とても大切にしてくれます。私もどんなゲームがいいか毎日一生懸命考えています。早くいいものを作って会社の役に立ちたいです。私の同僚はインディさんです。 OK? サンベリシート分かりましたか？分かりましたか？Okay, di sisa waktu ini coba yang mau buat kalimat baru silakan ditulis di bawah. Waktu dimulai itu waktu 1 menit nih dari 1 menit. Okay, waktu 1 menit dari sekarang silakan buat kalimat. Okay, mulai dari sekarang. Wih. Yoi, itu sama kah? Iya, Arisang sama nih. Yuk. Ulang. Ulang di setting. Satu menit mulai dari sekarang nih, silakan buat kalimat baru. Set. Menggunakan yang tadi nih, yang daro-daro ini. Yo, oh, kasih tunjuk contoh supaya bisa lihat contoh. Tiga puluh menit berlalu. 30 detik. Gomenasai. Adakah? Kalau misalnya Cindy sang Cindy sang wa karai tabemono wo tabeta kunai daro. Jadi? Iya. Jadi, silakan tulis. Pakai bentuk biasa. Iya. Tak bawa HP. Okey. Waktu habis. Uso daro. Ada yang sudah? Ya, tadi ada di sini ada yang buat begini. Apa tadi? Shindisanwa. Karai tabemono wo tabeta kunai daro. Oke, Shindy-san wa karai tabemono wo tabeta kunai daro. Mantap, masuk. Ne. Mungkin, saudara Shindy, mungkin tidak makan makanan pedas. Daro, boku mo so motteru. Oke. Oke, daro. Oke, gitu nih. Atau, uso daro. Mungkin dusta, mungkin bohong gitu. Oke. Okay. Atau boleh juga so daro, mungkin begitu gitu. Oke. Okay. Contohnya apa ini? Oh, ini. Kare wa nihonjin to kekkon shitai daro. Oke. Okay. Kare wa nihonjin to kekkon shitai daro. Oke. Okay. Ya, mungkin dia kelakuan dia itu cari-cari orang Jepang terus nih. Oke, okay. Mario-san nih. Dia mungkin ingin menikah dengan orang Jepang. Oke, okay, mantap. Sensei no okage de tabun kondo no testo gogaku daro atau gogaku desho. Oke, okay, boleh. Atau boleh juga gogaku suru daro atau gogaku suru desho. Boleh. Oke, okay? Arigato Agari-san. Terus kalau saya sendiri buat kalimat baru nih. Minasan wa ne kore kara isshokenmei benkyou shitara 今度の N さんに合格するだろう。そうだろう。そうだろうね。あれ、ジュガヤミは、そうだろうね。いや、ムキンカリア、ムキンヤーゲド。OK? そうだろう。いいですか ?OK? わかりましたか？はい、わかりました。いいですか？はい。ね。はい。で、リー、きた、ハリーに、すださんぺく、くぶらぱいに。くてがぶらぱん。うん。インドネシアの未来はきっとやばいだろう。いや、ハルサダス。するかかい、宮地先生。トングね、サツサツね、アリさん。マンタップ、チョントニャ、アリさん。ね、バグス、パス、マス、ね。インドネシアの未来はきっとやばいだろう。うん、やばいだ、マルティアン、もきん、やばいやん、バグスね。トロス、おいや。Agari, oh iya harus ada suru atau kata kerjanya ya sensei. Boleh juga pakai kata kerja, boleh tidak kan? Penyambungannya ada yang ini nih.
Ini kata benda mana tadi? Kata benda daro kan? Jadi enggak apa-apa. Boleh go kaku daro, boleh go kaku suru daro juga boleh. Enggak apa-apa. Dua-dua bisa pakai. Terus Mario sang hai iyo sensei. Oke, yokatta. Ne? Wakatte kurete arigato. Ne? Mite kurete hontoni arigato gozaimasu. De, hari ini kita sudah sampai ke materi 38. Mungkin satu bulan ini lagi kita selesaikan materi pola kalimat. Terus setelah itu kita latihan-latihan soal. Sama tambah kosakata sebanyak mungkin. Oke? Siap? Siap lulus N3? Hai. Sudah daftar belum? Sudah tutup lagi nih pendaftaran. Oke. Materi ke-38 kita tadi fokus tentang yang ini. Totemo sama Amari. Terus ini ya masih totemo amari atau tokidoki. Terus materi kita tentang daro, mungkin atau kemungkinan. Dah bentuk biasa dari desho. Dah. Oke, terus penyambungannya seperti ini. Ada buku yang bilang biasa. Yang kata sifat itu tidak pakai. Dah, tapi ada buku yang bilang pakai gitu. Lanjut di sini contohnya nih, mau sugu ame ga yamu daro. Contoh gitu. Hari ini daftar ya, sensei. Hari ini terakhir daftar ya, sensei. Kalau untuk Jepang mungkin hari ini terakhir daftar. Iya, mungkin kalau Jepang hari ini terakhir daftar nih. Kalau yang di Indonesia sudah tutup dari lama. Terus begini contohnya nih, ada daro-daro tadi ada kosakata baru yacing nih. Terus ke sini kita baca dokai. Oke? Okay? Oke, okay, ii desu ka? Hai, kyou mo ne, mite itadaite, saigo made mite itadaite, hontou ni arigatou gozaimasu. Semoga materinya bermanfaat dan bisa membantu untuk ujian N3 nanti. Oke? Mungkin sampai di situ. Mata ne, mata tsugi no douga de aimashou. Ja ne, otsukaresama deshita, oyasuminasai. Bye-bye.